Selamat pagi. Yeah. Mana kalian pemilik ringkon? Ada masalah? Nah, lihat tuh. Sebenarnya hari ini kita bikin video gimana caranya biar kalian kaki nggak sakit pakai Hoka ringkon. Gitu lihat. Masalahnya itu mesti kalian akan sakit di area sini, ya deh. Biasa kalian pakai 42, sekarang harus pakai 1 atau 2/3 nomor di atasnya. Pasti akan sakit di sini nih. Nah, kenapa? Karena insolnya itu tipis. Dan sebenarnya masalahnya adalah coba kalian raba dari insol ini, di sini nih tidak menutup pada rangkanya ini. Nah, sehingga kaki kalian nih, lihat nih, pasti kan lewat. Nah, lewat akan nginjek konstruksi ini nih. Nah, sekali pakai sih nggak kerasa, kalau udah lari sekilo pasti akan sakit. Solusinya biar kalian enak adalah nggak usah takut, ambil aja ini insol jelek, memang dilem tapi bisa dicopot. Bunyi, ya deh, insolnya tipis. Ya mungkin kalau kalian masih nyaman, nggak usah dihack gini ya. Tapi kalau merasakan seperti yang saya rasakan, tidak nyaman dan sakit di sini, ini, ya, cabut aja. Terus kosongan, enggak. Ini insol murahan sekali, buang ya tuh, buang aja. Untungnya nih saya masih punya spare insol dari Purebus, size nya 42 ya, bisa masuk karena ini Hoka 42 2/3. Nah, kenapa, lihat nih insolnya bawaannya Hoka itu kalau dijejer, lihat toh, kalian bisa lihat nih, bisa lihat nih tampakan mana yang enggak dilindungin, mana yang dilindungi oleh solnya Adidas. Di sini, nah ini nih yang buat sakit dari nabrak kerangka sini makanya. Tapi kalau misalnya enggak punya sol Purebus, bisa tuh di toko olahraga yang jual insol ya, apalagi insolnya bisa di custom. Nah, kayak di Planet Sport tuh bisa di custom, kalian cocoknya pakai insol apa, nah itu bisa tuh, malah lebih valid custom insol. Nah, lihat tuh, kenapa Hoka nggak buatnya sampai segini juga biar aman menutup tuh. Hoka tuh dengerin tuh customernya bilang supaya apa, nggak sakit di sini nih. Nah, oke, sudah, coba dimasukkan, gampang. Sih, pas tuh, apalagi punya bus ini Blue Drew, ada sweat gitu, nyaman daripada yang ini. Aduh, nilon licin sih. Mari coba head Hoka. Nyamannya ini baru mewah nih, luar mewah, dalam mewah, itu kan tidak terasa sininya, tidak terasa. Itulah cara ngehacknya. Jadi ringkon yang bawahnya semua orang bilang sempit, narrow, sudah tidak lagi nyaman. Jadinya karena dia lebih tebal, 42 2/3 ini size di dalamnya jadi true size 42 saya. Enak, enak banget nih, enak. Itu tadi dibuat lari, nah, 2 kilo nih yang temennya tuh sudah saya pasang. Enak kan? Ada problem solving dengan cara
lepas aja insole, bracket aja, robek aja, cabut insolenya, ganti dengan insole yang lain boleh, pokoknya yang bagusan insolenya. Dan dia mesti akan nutup yang area sini yang selalu membuat sakit, akan tertutup. Nggak usah takut insolenya robek, robek aja, tapi dalamnya nggak akan rusak kok, pelan-pelan aja. Oh, itu nyaman sekali sudah. Terus lihat nih, ini sudah berapa kilo untuk incon, dihitung Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 2, 6, udah 8 kilo, 8 lebih, 9. Lihat bawahnya, oh ya, nasib 8 kilo. Emang empuk, empuk stabil, cepat. Memang habisnya di situ. Tapi enggak masalah. Masalahnya udah terus pecahkan, ganti insolmu dengan insol yang lebih bagus, size-nya, size insolmu yang true size, misalnya 42 kamu biasa, terus Hoka beli 42 2/3, ya insolnya 42 aja, cukup. Kalau bawahnya ini ya sudahlah, yang penting bisa dimaafkan karena memang empuknya enak, stabil, cepat, dan enteng. Terus di dalamnya sekarang sudah mewah, tuh kan mewah. Itulah ngehacknya Hoka, kalian silahkan hack with change your insole. Alright, next, your shoes comfort and nice for long run. Oke, gitu aja. Bye, Hoka Rincon, nyaman, keren, cepet habis. Bye.